Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GJB di sini. Hari ini hari Senin tanggal 28 Oktober. Terlihat dari sini pantauan drone di samping Jalan Raya Burangkeng, Kabupaten Bekasi, tepat di samping simpang Susun Burangkeng yang berada di segmen 1 atau seksi 1 yang mengarah ke Jati Asih. Pembangunan tol Japek 2 Selatan akan dilakukan pemasangan balok girder yang sudah disiapkan di samping Jalan Raya Burangkeng. Terlihat di sini puluhan balok girder sudah standby di samping Jalan Raya Burangkeng Setu. Ini adalah balok untuk pilar-pilar tol Japek 2 Selatan yang akan mengarah ke seksi 1 Jati Asih. Jadi puluhan girder sudah standby dan akan di-erection girder di pilar-pilar yang menuju ke Jati Asih. Jadi sedang dilakukan erection girder di tol Japek 2 Selatan, tepatnya di pilar-pilar yang kita lihat ini. Di ujung sana terlihat dua buah kren karena menghadap ke matahari, jadi pandangannya tidak terlalu fokus. Dua buah kren sedang melakukan erection girder di pilar tol Japek 2 Selatan ini. Jadi dikebut pemasangan girder di pilar tol Japek 2 Selatan yang mengarah ke Jati Asih, yang mengarah ke Bantar Gebang. Dua buah kren sudah melakukan erection girder. Terlihat dari sini, tepat di samping simpang Susun Burangkeng. Kita akan pantau terus perkembangan dari pembangunan tol Japek 2 Selatan di channel GJB. Sekiranya video GJB ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share channel GJB agar channel GJB semakin maju dan berkembang lagi. Terima kasih.